Cuaca buruk mengakibatkan sejumlah pohon tumbang di Semarang, Jawa Tengah. Satu pohon di antaranya menimpa seorang pengendara motor hingga tewas. Hujan deras selama beberapa jam di Semarang mengakibatkan sejumlah pohon tumbang Senin pagi. Salah satunya adalah pohon asam di pinggir jalan Dr. Sutomo. Pohon raksasa ini tumbang menimpa pengendara motor yang sedang lewat. Pengendara motor bernama Rosidi tewas saat dilarikan ke rumah sakit tentara yang berada di seberang lokasi kejadian. Pria berusia 56 tahun ini menderita luka parah di bagian kepala. Menurut saksi mata, Kristiadi, korban semula menerobos lampu merah di kawasan Tugu Muda. Saat sedang melintas, mendadak, pohon peneduh berukuran raksasa tumbang dan menimpanya. Saya masih kejet-kejet. Kira orang belum mati, menurut saya. Wah, banyak darahnya kan. Kira-kira kan belum mati, meninggal, harus ambilkan senjata. Saya potong dua itu baru senjata, tapi ternyata sudah meninggal. Berarti meninggalnya di lokasi? Di lokasi. Pemerintah Kota Semarang berjanji menanggung seluruh biaya perawatan korban. Pemkot juga akan meremajakan pohon peneduh di tepi jalan guna menghindari kejadian serupa. Ya, ini nanti saya akan koordinasikan, kami akan segera untuk apapun ada tanggung jawab pemerintah kota. Kejadian ini sempat memacetkan arus lalu lintas. Kemacetan terurai setelah pohon dan motor korban dipindahkan. Danang Cahyo, Semarang.